Komandan Korem 131 Santiago Brigjen TNI Muklis memimpin serah terima jabatan Komandan Kodim 1312 Talaut dari Letkol Infantri Agus Arianto kepada pejabat baru Letkol Infantri Siegfried Panaha. Upacara serah terima jabatan berlangsung di Aula Santiago Makorem 131 Santiago belum lama ini. Dan Rem 131 Santiago menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Letkol Infantri Agus Arianto selama bertugas di Kodim 1312 Talaut yang merupakan wilayah perbatasan di ujung utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Kepada pejabat baru Letkol Infantri Siegfried Panaha, dan Rem 131 Santiago menyampaikan selamat bertugas dan meminta Dandim 1312 yang baru untuk mendatangi seluruh prajurit yang ada di wilayahnya, termasuk Satgas Ops Perbatasan yang sedang bertugas di Kabupaten Kepulauan Talaut. Diketahui Letkol Infantri Siegfried Panaha merupakan putra daerah Talaut, pernah menjadi Kasdim 1312 Talaut, dan juga pernah menjabat sebagai perwira penghubung Korem 131 Santiago di Kodim 1312 Talaut. Selalu tinggalkan suatu kenangan yang baik buat satuannya. Dalam bentuk apapun juga, tinggalkan suatu kenangan yang baik. Baik secara mental, secara spiritual, secara fisik, secara non-fisik. Terserah, apapun selagi itu positif dan baik. Hadir dalam upacara serah terima jabatan para pejabat utama di lingkungan Korem 131 Santiago, Ketua Kartika Chandra Kirana Korcap Rem 131 Santiago, PD Garing 13 Merdeka, bersama pengurus serta para dandim di jajaran Korem 131 Santiago. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.